Walaupun Harimau Malaya berjaya faham pasukan India 4-2 dan melayak ke final dalam Pesta Bola Merdeka, tetapi isu kontroversi sekarang ni badi rumput di Stadium SNBJ. Assalamualaikum, welcome back Sorak X Bola. Sebelum menonton video ni sampai habis, teruskan subscribe, on button notification, like dan share, diperlukan daripada korang guys. Alright, tahniah skuad Harimau Malaya menang 4-2. Dengan taktikal aku rasa daripada Coach Kipanggun mengelirukan dengan posisi Arif Aiman, Faizal Halim dan juga Corbin Ong, banyak mengucar-gacir kan pertahanan skuad India. Tapi dalam masa yang sama juga sebenarnya skuad India pada aku dengan ranking 102 dunia, India memang beri saingan walaupun bermain di gelanggang keramat di Stadium SNBJ dengan mendapatkan 2 jaringan dan juga mempunyai beberapa peluang untuk menyamakan kedudukan, terutama gol kontroversi. Pada akulah situasi ni sebenarnya gol tu patutnya disahkan oleh pengadil, terutama linesman tak nampak walaupun bola tu dah melepasi garisan dalam gol. Inilah bola sepak normal, kuasa apa-apa pun Harimau Malaya berjaya lah untuk melayakkan ke final, untuk bertemu dengan Tajikistan dan sekurang-kurangnya untuk menambah ranking point, untuk mendaki ranking FIFA dengan KPI diletakkan Kipanggun sendiri untuk berada dalam 120 dunia. Dan ketika ini dalam progres yang terbaik sebelum bermain dalam Piala Asia di Qatar pada tahun depan. Ada kejutan sebenarnya kerana kita tahu skuad Harimau Malaya ketika ini memang mempunyai satu pemain-pemain yang berkualiti dengan taktikal yang menarik daripada Coach Kipanggun. Banyak juga yang diperkatakan peminat-peminat, penyokong-penyokong dan aku sendiri dalam video-video aku yang lepas, keyakinan yang sangat tinggi kepada pasukan Harimau Malaya sekarang ni dengan adanya Coach Kipanggun dan juga sokongan-sokongan dari pihak-pihak lain, terutama Tengku Mahkota Johor, pelbagai aspek, pelbagai cara untuk membantu menaikkan semangat, motivasi pemain-pemain, tak lupa juga kepada FAM dan juga Altras Malaya serta penyokong-penyokong bola sepak Malaysia. Kita jangan nafikan sumbangan-sumbangan yang ini. Okey, dengan jaringan Dayang Kus, Arif Aiman, Faizal Halim dan juga Corbin Ong berjayalah menumpaskan pasukan India berstatuskan ranking lebih tinggi daripada Harimau Malaya. Tetapi apa yang menarik perhatian aku, perlawanan antara Malaysia-India lebih kepada kontroversi padang dan juga rumput yang baru dia naik taraf. Kita sedia maklum beberapa bulan lepas baru ditanam rumput ni sebenarnya, dengan pakar yang bertanggungjawab untuk menguruskan penanaman rumput ni sebenarnya adalah tenaga pakar yang digunakan sama di Stadium SSI. Persoalannya kat sini, Tengku Mahkota Johor juga bersuara mengenai kualiti padang. Kita juga sebagai penyokong, kita melihat padang sangat teruk, sangat mengecewakan. Bukan sekadar rumput tercabut tetapi dengan tanah tersembur keluar. Banyak situasi-situasi kita tengok di depan gol, di sekeliling tepi padang, banyak seolah-olah rumput macam tak cukup matang, akar rumput tak cukup mencengkam tanah. Bermakna proses untuk rumput Zona Asia ni mencengkam tanah belum cukup matang. Itu yang dipertikaikan Tengku Mahkota Johor. Kalau dia akan mengambil masa lagi 2-3 bulan untuk membolehkan Stadium SNBJ ini digunakan. Jadi bukan kuasa Tengku Mahkota Johor pada aku. Walaupun pakar yang digunakan ni pakar yang sama untuk menjaga kualiti dan juga kesihatan rumput di Stadium SSI. Kita bukan nak mencari salah mana-mana pihak, tetapi maklumlah ini beberapa kali berlaku sebelum ini. Masalah padang berlaku. Lagi-lagi tournament pada kali ini juga tournament yang sangat besar, iaitu Pesta Bola Merdeka. Nasib baik perlawanan kali ini tak banyak, cuma memberikan 2 perlawanan, perlawanan menentang India dan juga terus ke final. Dan satu lagi nasib baik, Harimau Malaya beroleh kemenangan. Jika Harimau Malaya kalah, aku rasa isu ni akan dibesarkan dan pihak-pihak yang terbabit dalam penanaman rumput, memberi dana, akan disalahkan, akan dikecam, terutama penyokong-penyokong dan juga rakyat Malaysia. Ini normal. Nasib baik Harimau Malaya menang dan layak ke final. Apabila Tengku Mahkota Johor sendiri update dekat status IG dan juga tweet memberi pandangan pasal rumput dan juga tak berpuas hati sebenarnya pasal rumput, memberi nasihat kepada FAM yang mana rumput SNBJ ni belum boleh digunakan. Kita perlu ingat Tengku Mahkota Johor hanya menaja dana sebanyak RM2 juta untuk menanam rumput, disebabkan kontraktor ini yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga SSI. So haters-haters dan juga penyokong-penyokong menyalahkan kenapa kontraktor ni tak memberi nasihat awal. Kita lepaskan perkara ini kepada pihak FAM sendiri, kerana pihak FAM sendiri yang bersungguh untuk
menggunakan Stadium SNBJ pada Pesta Bola Merdeka kali ini. Pendek ceritalah, inilah badi rumput di Stadium SNBJ. Apapun tahniah dan teruskan memberi sokongan kepada skuad Harimau Malaya akan beraksi di final pada 17 hari bulan nanti bertemu pasukan Tajikistan. Dan aku nak bagi pandangan, aku rasa seharusnya venue untuk final Pesta Bola Merdeka ni dipindah ataupun ditukar ke stadium lain kerana Stadium SNBJ belum bersedia untuk digunakan. Kalau kita nak nikmati perlawanan sebenar final Pesta Bola Merdeka, perlawanan yang lebih menarik, perlawanan yang betul-betul memberi saingan, aku rasa tukar venue dan juga stadium yang lain bukan kepuasan yang klimaks menonton perlawanan Malaysia dan India kerana disebabkan padang dan juga rumput yang bermasalah di Stadium SNBJ. So, tahniah sekali lagi kepada korang yang menyokong skuad Harimau Malaya dan teruskan sokongan kepada bola sepak Malaysia. Jumpa kita di final Pesta Bola Merdeka. Assalamualaikum. Bye-bye.